Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa Assalatu wassalamu ala sayyidina muhammadinil al mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidaqi wal wafa Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tubu alayna innaka antal tawabur rahim Rabbi sirahli sodri wa yasirli amri wahlul hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du Tolong yang di depan semuanya duduk Karena mereka yang di belakang datang untuk melihat wajah saya tidak melihat bokongmu ya. Hadrat al Mutaromin, para masayih, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, Bapak Wakil Bupati, beserta jajaran Forkom Pinda yang saya hormati, seluruh pemirsa JTV, baik yang hadir di alun alon maupun yang ada di rumah, yang berbahagia. Dino Riyoyo, Bajune Baru, Hewong Sidoarjo, I love you. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tapi cinta yang berangkat dari hati sampai berakhir tidak akan pernah mati. Mudah-mudahan malam hari ini kita semuanya mendapatkan cintanya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam hari ini mendapatkan rahmatnya Allah. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan maghfirahnya Allah. Amin termasuk para pelawak yang menemani saya malam hari ini. Terima kasih, ba. kasih bang. Cak Percil, Kuntet, dan Hengki. Insya Allah kalian besok juga masuk surga. Amin. Amin. Tapi Cangkeme mampir nerokoh. rasa ya. Saya bisa ada di sini karena dibawa oleh sponsor kita malam hari ini. Saya minta yang bawa saya malam hari ini, yang menghadirkan saya malam hari ini, Mas Tomli Wafa dan kawan-kawan tuh bisa yeah. naik ke panggung. Tepuk tangan untuk Mas Tom Liwafa. Makasih. Mas Tomi, Mas Tomi. Yang nyeponsori saya bukan JTV tapi Tom Liwafa. <laughs> Makasih Mas Tomi. Monggo Mas Tomli. Eh, kue kene Mas Tomli ben kene. Kue kira nanti duit kene wae. Kue nanti duit kene. Khususnya yang nanti duit kene. kene, kene. kene, kene. kene, kene. Ini Mas Tomli. Tapi kok duit di salon ini? Gak Mas masih. Aman. Wah ganteng ganteng. Ganteng. duit Jadi ini saya pisahkan. Ini golongan punya duit. Ini golongan kiri, ya. Ah. Siap siap. Gak masalah. Terima kasih Delvaya dan Deli Wafa, Deli Wafa. Yang malam hari ini bisa membawa saya ke situ Arjo. Mudah-mudahan tahun depan juga tetap disponsori sama Mas Tomli Wafa. Amin. 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 Harus pakai saya, Mas ya. Amin. Percil enggak usah diajak. Udan. Malah <tuk> 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 Terima kasih malam hari ini telah hadir. Juga saya ditemani malam hari ini sama sahabat saya, Putra Gus Solahuddin Wahid, tepuk tangan untuk Masih Pang Wahid. Yang ada di sana ini. Bapak Ibu, seluruh pemirsa JTV yang di rumah dan yang ada di alun-alun yang berbahagia. Tentunya kita berbahagia malam hari ini bisa hadir di tengah alun-alun, suasana yang kita rindukan setelah tiga tahun kita tidak bisa kemana-mana. Betul, maka mudah-mudahan ini menjadi pertanda baik bahwa semesta akan segera membaik. Amin, bahwa semesta akan segera pulih. Amin, sehingga kehidupan beragama, berbudaya, dan semuanya berbangsa dan bernegara senantiasa bisa berjalan normal apa adanya. Amin. Mudah-mudahan besok, ketika mau mudik, sudah tidak ada peraturan-peraturan yang membingungkan. Amin. Bapak ibu, saya sampaikan: puasa itu maknanya al imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Maka malam hari ini, saya menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia: "Ayo sama-sama menahan diri, kamu pejabat! Ayo, al imsak! Menahan diri!" Menahan diri dari apa, mengeluarkan kebijakan, komentar, statement yang justru membingungkan rakyat. Betul, sehingga kemudian apa? Kamu yang mulai, kamu juga yang mengakhiri. Setiap kali ada persoalan kebangsaan hari ini, kemudian direspon oleh rakyat dengan cara demo dan lain sebagainya, justru yang membuat masalah itu, pemerintah itu sendiri. Makanya, kalau pengen dicintai oleh rakyatmu, gampang. Jadi, pemimpin jangan membingungkan rakyatmu. Betul, betul. Orang so, so, yang ke gawe aneh bingung ke orang esok membahagiakan kesenangan yang repot ke. Gain, apa -apa? Yeah. kehidupan kita sudah akur. Orang sudah senang dengan Ramadan, mendengar suara tua di masjid sudah senang. Maka saya bilang yang harus diturunkan bukan suara toa tapi harga minyak goreng betul bu Indonesia memang aneh ya saya mencintai bangsa ini saya mencintai pemimpin ini tapi bukan berarti saya tidak boleh memberikan masukan kepada para pemimpin kok tak rasa-rasa ke yo aneh muncul covid pertama dulu muncul varian alfa yang terjadi apa? Langkah masker. Muncul yang kedua, varian delta. Langkah oksigen. Muncul omikron, langkah minyak goreng. Datang Ramadan, langkah solar. Kan danco. Sabar, sabar. Sabar, itu. sabar. sabar. Seng nesu <tuk> sabar tak bayar manut. Maka kita harus sama-sama al imsak. Maka kenapa kemudian dikatakan As-saum atau asiam maknanya adalah al imsak mengendalikan diri. Ayo pemimpin al imsak, rakyat juga al imsak. Jangan sampai kita jadi rakyat hanya mencari-cari kesalahan pemimpin tanpa memberikan solusi apapun kepada pemimpin. Maka Ramadan ini kita dituntut pemimpinnya imsak, rakyatnya imsak. Mengendalikan diri. Sekarang lagi di mana mana demo, apa isunya? Demo menolak presiden tiga periode. Saya bilang dulu yang pertama kali usul presiden tiga periode itu juga pejabat. Sekarang saya bingung ya cangkeme pejabat Yang kasihan siapa? Yang kasihan presidennya. Gak tahu apa-apa akhirnya ikut di demo. Hei pejabat, rungokno nah kupingmu. <tik> Kalau orang bilang apakah Gus Miftah tidak mencintai pemimpin kita? Cinta. Karena Al-Qurannya jelas. Atiullah wa rasul wa ulil amri minkum. Mentaati pemimpin itu hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan dan usulan kepada para pemimpin. Rakyat sudah terlalu lama menderita. Covid tiga tahun membuat kita menderita. Sekarang jangan ditambah penderitaan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang membingungkan rakyat, betul? Kowe iki daripada ngurusi presiden tiga periode, mbok mikir piye carane minyak goreng murah regane. Solar murah regane, betul? Nah, Nalar napa Menteri menaikkan BBM sampai presiden orang ngerti. Kula berarti menterine petok. cangkeme atos kan. ket oh. mau lho ibu-ibu iki -ibu lho cerewet sing Aku lho meneng pengajian. Maka kemudian saya menyimpulkan apa? Supaya kemudian bangsa ini dikelola dengan baik, maka harus banyak orang baik yang harus care terhadap negara ini. Saya pengen ke depan Indonesia orang-orang yang baik, menguasai semua yang ada di Indonesia. Batu bara harusnya dikuasai oleh orang yang baik. Minyak bumi dikuasai dengan orang yang baik. DPR dikuasai oleh orang yang baik. Kementerian dikuasai oleh orang yang baik. Betul? Dan orang-orang kaya, orang-orang baik harus menjadi orang kaya. Maka malam hari ini kita akan membedah Al-Quran satu ayat saja. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Canggeme sapa apa mau? Iki yang ngono wis tua, jilbabnya abang kaca mata ireng. Apa ini jaran kok gitu? Kaca mata ireng. Pengajian lu sejarat sih. Pengajian, kok jaran ini lo. Lah kaca ireng. Wih jilbabnya abang, siapa pake ya abang. Fasta bikul khairat itu maknanya apa? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Maksudnya apa? Bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Tetapi menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing. Oh, -masing. Menjadi pemimpin, pemimpin terbaik. Menjadi rakyat, rakyat terbaik menjadi kiai, kiai terbaik, menjadi pengusaha, pengusaha terbaik, menjadi pelawak, pelawak terbaik. Eh, rasa sombong, tapi bukan percil. Lah, aku seru bosok, ini paham Yang saya maksudkan apa? Bapak Ibu, rusaknya sebuah tatanan jelas karena segala sesuatu dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya. Maka kemudian dikatakan idau amru ila ahli wang tadiri sa'ah. Ketika sebuah perkara, sebuah urusan dipasrahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Indonesia bukan kurang orang baik, banyak orang baik. Tetapi masih banyak orang baik yang diam. Orang baik yang belum mau bergerak, orang baik yang belum mau memberikan sumbangsihnya kebaikannya untuk bangsa ini, Memang benar diam itu emas. Makanya bapak-bapak kalau besok istrinya minta emas, diamlah. Iya lagi. Kan diam emas. Nah tapi lah, nesu juga. Menengok. Lelah menengok apa sampai lah di WI. Orang lanang klepek-klepek berat keadaan. Golek ya Itu kesukaan saya. Sembrono. 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 Saya sama Yaka itu suka. Kocokku cuma. Makasih Mas Silva mau hadir. Ini dari Jogja. Ya. Jadi yang nyempon sore satu sama dua sama tiga. Siap. Makasih ya bro. Mas Yaka oh. makasih mas. Lamong JTV ra mungkin kuat nggo aku tak kandhani. <im> Sallallahu ala Nabi Muhammad. Rusaknya negara bukan karena enggak ada orang baik, tapi banyak orang baik yang diam. Loh, <t400> ngopo kae? Paling tukaran pengeroh eh. okay. <laughs> mas mulu paling kita. Daerah. Mas, kok lanang Dewi. Iya, iya. Pun, bon, Aman. Apakah saya harus berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak Wabub. Di mana-mana perempuan sukanya yang berdiri. Kenapa? Kocomoto. Kocomotonya kenapa? Tadi saya duduk minta berdiri. Begitu berdiri minta kocomoto Buka suwe-suwe sarung buka nanti toh bocah tak antem eh 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 sabar sih kok kaya kendel-kendel lo aku cuma ngomongin banser, aku wani banser enggak lah iya sesok aku melebu surga yang awal banser amin tapi aku ini banser kan tugasnya survei lokasi enggak jadi saat dulu kia melebu surga, surga ini disurvei karu banser begitu surga ini siap, kia ini melebus, bansernya metu meneh mas, mas Teri mung itu Maka posisi terbaik harus diisi oleh orang-orang yang baik. Maka kenapa kemudian dikatakan inna allah muhsinin Allah itu mencintai orang-orang baik. Apapun baik harganya mahal. Saya ulangi, apapun yang baik harganya mahal kecuali gigi. Barang asli iki kabeh api. Milo tuku baju, baju asli tuku jam-jam asli tuku sepatu, sepatu asli. Larang. Tapi lah untukmu copot kowe dokter gigi orang mungkin diwene gigi asli. Padahal ini larang. Kowe gelem? Begitu cangkemmu kroak, ada ta? dokter, Matur Pak dokter kula nyuwun untuk, Langsung dokter kondo, Yok, mas maskunet tak wene iki ana untu asli untune kuntet. Wah la nah kuwi dipasang tek mutah ngono akhire dadi. Kuwi ora percaya ngono. mutah mending, lak ngerongos ayo. Bojone lak kuwi ana nur. Lah kula nate gegere niku, Pak, Kulo nak paman kulo. Oh. Dan untungnya kan telas. Oh. Masang, masang. palsu, Masang untuk palsu. Langsung tak bayar duit palsu. Geger ah. aku. Eh goblok. Eh <laughs> untungnya untuk palsu. Lah untungnya palsu dibayar <tuk> <tuk> duit palsu. Raimu ya palsu. Galek aja. Gak beripun bahan ini apa? Inna allaha yuhibbul musinin. Allah itu mencintai orang-orang baik. Presiden Nabi. Disenangi karena Gusti Allah. DPR rapi disukai oleh Allah, okay. menteri api disukai oleh Allah, Banser rapi disukai oleh Allah. Okay. Makanya mbak-mbak tolong yang belum menikah, prioritaskanlah Banser sebagai calon suamimu. Wah, wow, istimewa. Bahan seri kurang apian piye, pengajian tekon di CTV. Betul, okay. gawe seragam raga Dwi, okay. pengajian sanggu Dwi. Okay tekon di sik dewe yeah. mulih kari dewe panitia lali karo rokok eh yeah. ngunuki jika ngoti keplai karo komandane gila nganti badu ireng kabeh gila oh lak kira pergoti keplai njen raimu ireng kayak kumisin jiji kayak tapi ibu-ibu kalau punya suami berkumis pertahankan fik dia lele bukan buaya Pohon nak obat ceria, ya. lu ngerokok, ngerokok. Cangkeme, cangkeme. kok canggung me, canggung Malah kia ini dikebuli danco. Danco. Gitu. <tip> <tip> anco ini. Anco. ajar dong. Wih, ngerokok terus, gue mati loh? Dijawab, mati ya sumet meneh. Kurang ngajar. tau, wih. <tip> mati ya sumet meneh. Kaya bapakku gawainnya ngerokok, tau wainnya buku bahaya merokok langsung bapakku mandek moco oh alah mandek membaca moco ngerokok ya los berarti Ya, iya pokoknya berdasarkan penelitian wong sing seneng rokok, insyaallah awet muda kenapa urung tua wis mati kok ngeri no ya melok ini bengi ngeri kalau ini cakepnya ngopot kayak gini Tak atasane apa tak mudun sih. Hey, Atasi, atasi lah, atasi Eh, cel, cel. jel. Jalan mungkin lah apa? Hey. hey Nga, bengok akut mau. Hey. <laughs> Loh, kan ngeles. Maka kemudian dikatakan dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila sholihang. Ming dakarin wa'au unsa. Barang siapa berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan. Ingat ya, jenis kelamin cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Enggak ada jenis kelamin ketiga, kecuali kecuali kasus tertentu. Melo kalau wingi tetap kula ngeyel. Wartawan takon kali "Gus, Dorje mati pengen dimakamkan secara perempuan. Bagaimana menurut pendapat Gus Miftah? Saya menolak. Annasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Artinya apa? Kalau lahirnya laki-laki, matinya harus laki-laki. Lahirnya perempuan, matinya perempuan. Laki. Napa bedo gus bedo. Wong lanang mati, wong wedok mati. Solat mawon niat pun bedo. Lah wong lanang mati isem isaroy nganggo hada. Wong wedok mati nganggo hadihi. Kain kafane lanang karo wedok bedo. Luwe kata lanang napa wedok. Wedok itu loh, wong wedok mati aja boros tak kandang. Oh, jadi, no, no, yes. oh no, jalui sekin kerai. <laughs> loh, wes mati gitu loh, luwe boros wong wedok tinimbang wong lanang. Oh, Bukti apa? Kain kafane luwe kandil wong wedok tinimbang lanang. lanang. Ayo bu, sing gawe neng ngapusi wong lanang napa wong wedok? Lanang. Wow. Lanang sapa ngomong, Bang? Lanang. Sapa? Wedok lanang. <laughs> 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 Dijawab sing gawe ane ngapusi wong lanang nopo wong wedok? Wong lanang. Oh, Iki loh, grup iki lah sing buan terus dewi. tuh? Coba dilihat dari sisi penampilan. Penampilannya lebih jujur laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Delaan kilo, percil, mangkat ngaji nganggo baju koko, katok belangkon, orang sah make upan, bahkan mungkin rasem pakan. Sampeyan kok pas ngono pas ngono lho. Njajal delokon wong wedok sing ngomong gaweane wong lanang ngapusi. Mang delok. Wi, delokon iki lho. Ka iyo ngopo meneh? Apa sih? Wis, wis, sabar. Aku yo pengen neruh tok. Aku ki wong wedok sing ngandani wong lanang gaweane ngapusi. Penampilane delokon lho. Rambut dawa ya sambungan. Rai kita mulus, ya wedaan. Rungok no, we. Alis kita dowo ya lukisan. Irung hmm. e kita mancung, ya suntikan. Sunti. Sunti Untu kita rapi, ya kawatan. Bodi kita duur, ya sandal jinjitan. Ganjitan. Susu kita gede, ya ganjelan. ganjelan. Rungokno <tuk tuk> rene sing <tuk> asli. Oh, Ngono bengak-bengok bengak, wong lanang tukang ngapusi ngapusi iki raimu kuwi lho tak kadanya. sengit ngen sengit aku kanca bah aku leres niku bah leres niku ngono lak kakee sedina 100 senyocot lah mbene bener bojo mu kuwi heeh kowe tak cil ora ndelok kowe tak wedok kuwi lak dilarani ra tau lali tapi lak nglarani ra tau kelingan wong wedok kaya ngono kuwi iku lho piten ana kowe weh iki dudu bojomu seneni bener Man amila solihang. Barang siapa berbuat baik, berbuat soleh. Mingda karin wa ungsa, au ungsa. Laki-laki maupun perempuan. Saya ulangi, enggak ada banji. Dalam fikih ada istilah hunsa. Hunsa itu cowok orang yang terlahir dengan dua kepribadian. Kalin. Dengan dua jenis kelamin. Ono lanange, ono wedoe. Ono widoe. didite, ono tutute. Apakah dia menjadi laki-laki atau perempuan? Dilihat secara medis, kalau dominan perempuan yang lanang ditutup, kalau dominan laki-laki perempuannya ditutup. Contoh tentara Andi Manganang, atlet bola voli, taunya perempuan, tapi ternyata setelah dianalisa medis dia laki-laki, maka dia menjadi laki-laki. Kalau banci nggak ada, itu manusia jadi-jadian. Wih larang, wih muda'i. He? mbak. Luwih larang, ini mbak. Muda'i luwih larang? Luwih boros, ini. Kuntet apa? Soalnya langganan. Langganan. Iya, nyapo. Langganan. Ini nyapo ngomong-ngomong. Langganan ini kali lho, mbak. Bunduran warung langganan, ini. Iya, roh. Iya, ngomong roh apa, ini. Mau ke, mbak? Muka rawak munu ronon kok. Saya ingin mbak buk, lakwang lanang mati, dungo ini nopo. Allahumma domire hu lawang wedok mati Allahumma gfirlaha domire ha lanang mati hu wedok mati ha banci mati hu ha Oh wow, ala berarti banyak ini kepedesan. <laughs> ini kepedesan ya. <laughs> hu, oh, orang kepedesan. Kepedesan gak akan makan semut. Barang siapa beramal soleh baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa kata Allah? Falanuhniyan nahu Maka mereka akan saya beri kehidupan yang baik. Artinya apa? Ramadan ini menjadi wahana bagi kita untuk menjadi orang baik. Maka jangan sia-siakan Ramadan. Ayo berubah jadi orang baik. Orang itu kalau baik Apapun agamanya disukai oleh Allah Makanya jangan kaget Orang walaupun dia bukan Islam Tapi rezekinya banyak Kenapa? Karena inna Allah yukti dunia Sesungguhnya Allah memberikan dunia Kepada yang dicintai Dan kepada yang tidak dicintai Kepada yang Islam maupun di Islam Kepada yang beriman maupun yang tidak beriman Kita ngomong dunia loh ya eh, Kita ngomong dunia Selama anda orang baik, jelas. Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Makanya apa ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau anda pengen hidupnya baik, caranya adalah jadilah orang baik. Maka Gus Mita punya quote Kuatnya apa? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kok saya hidupnya belum pantas, Gus? Barangkali amalmu kurang pantas. Kok gula dereng apik, Gus uripe? Barangkali awamu durung dadi wong apik. Bu, Ibu, sudahkah Anda jadi istri yang baik? Adoh. Mbak Cita bisa nyanyi lagu ga, Bojo Galak Saya mau tanya sama Mas Ibu, Bojo itu kuncinya apa? C. Salah Mas, Bojo Galak kuncinya bukan C. Lopo. Lopo. Tapi Lopo. sabar dan tawakal. Bener, bener. Bener. Cocok. Ayo, ngomong aneh. Ayo. Kayaknya ngomong wajil, ya okay. gambaran di rumahnya ya seperti itu. Cangkem ngomong. Itu lah orang wedok kakek ngomong ki lumrah Kok lumrah Soalnya keturunan Siti Hawa. Cangkemnya mangkap Hawa. Mila cerewet. Lah orang lanang aku duanteng kaya banser ini. Soalnya apa? Keturunannya Adam. Cangkemnya mingkem Adam. Orang wedok Hawa. Iya ngawas saya mas. Gak, gak, gak. Bener tak? Gak, semerap. Adam. Adam meneng. Hawa. Nyecret lah Wong wedok ya. Wedok-wedok. Menta matur. Mila napa wong wedok ke lak nangis sing ditutup mesti cangkemi. Lha kok Pak? Wong lanang nangis sing ditutup matani. Ngapa wong wedok nangis sing ditutup cangkemi? Karena wong wedok sadar, dosa paling banyak seorang perempuan berangkat dari mulutnya. Cangkemi. Ya. Mila wong wedok nangis niki. Loro wong lanang nangis sing ditutup matane. Kok sakit, Soale wong lanang ya sadar dosa paling banyak laki-laki berangkat dari matanya. Bae anak rondo anyar wis moni. <laughs> Mila wong lanang kurang ajar ning dalan ning alon-alon delok cewek ayu. Wow. 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 Mulih delok bojone. Weh. <laughs> Melo, lanang nangis yang ditutup mata. Saya aku curiga Ono banser Sidoarjo, Lanang nangis sing ditutup cangkem. Yeah. Lagi bahaya itu. <laughs> Berarti lanang apa wedok? ngono lo, kok merongosi lo. Kalau <laughs> lanang nangis gini, oh gini. Jelas. Okay. jelas, jelas, jelas. 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 Suzuki, Suzuki. susu bolong kaos kaki. <laughs> Cuman aja ngguyu ta sayang. Lah lah ndak la, so, sayang koso rumah saku koso. Geser geser. Aja oh, cedak cedak. Eh hey, hey, okay. hey, malah geser ana iki. Tapi ya sampean moro rene. Kowe minggat rene iki rene. Maka ingat, gue malah maki lagi yo ngopo, kalau balik rono. Balik. Bukan di aturan, suruh mangsa. Gak ngerti lah, baik ini Rene. Makasih. Ayo, Nanda. Eh, berbukalah dengan yang halal. Codoh, enggak. Enggak. Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. <tuk> yeah. <alat>, <tuk> <tuk> iya. Halal, tapi apa itu? Beda halal. Kalau kundet Berbukalah dengan yang jelek. Lekok bisa, Kalau semua berbuka dengan yang manis, kasihan kundet. enggak ada yang ajak berbuka. <tuk> <tuk> kan rupanya elek. Cocok, merongos <tuk> Wis mari, saiki tak pepetne tembok langsung. Bojone kundan ki ra merongos lho. Ya Pak? Kuwi urung kuliah wis duwe gelar S2. Napa niku, Pak? MSc. Napa niku? Merongos sak cangkeme. Nggih. Nggih. Sarjana bojomu. Sarjana. Lah namanya Sumi niku lho, Pak. Apa? Sumi. Sopo ki Sumi? Susah mingkem. Nggih, Pak. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti apa? Kuncinya di amilah solihan. Berbuatlah yang baik. Mas, mas, adik-adik, semuanya Sidoarjo saya kasih tahu. Tahun 2009, Gus Miftah nggak punya motor. Wah, aku rongeng di motor nih. Masa? 2009. 2009. Nah, aku es mobil, sama nanti, oh, apa? apa? <tuk> hey, hey. ya apa-apa. sopo? apa Sopo? 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 apa <tuk> Sopo? Sopo? apa Sopo? 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 sing sering dengan tonton teng YouTube kelas Gus Miftah nopo molimo madem mantep mangan melu moro tua masalah ya cur nong no tua kau yang nunggu eh. saman kau yang nunggu ini omong harus sopo omong harus sopo biyen orang mau M lima le M sepuluh lo kok sakit madem mantep mangan melu moro tua moro tua muring muring menantu meneng mawon <tuk> ah doh doh moro tua jeleput cara nih kau yang

Zaman niku kula mikir, kula pun sholat. Nggih. Okay. Kula ya sholat duha. san duwe-duwene duit kula ya sedekah. Tapi napa no, kok hidup saya belum bisa berubah? Ini yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu, adunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jazaa la amala. Dunia itu ladangnya amal enggak ada pahala erat itu ladangnya pahala nggak ada amal. Jadi kalau anda berbuat baik mengharapkan balasan di dunia, niku salah. Contoh yang paling gampang, kue ngopo sodako menoleh balen sing luwe oke. Anda mengkerdilkan makna sedekah. Malih, kue ngopo sedekah tolak balak Benar sedekah itu bisa untuk tolak bala. Tetapi kalau sedekahmu hanya untuk tolak bala, berarti kamu mengecilkan makna sedekah. Wong sedekah niku siji oleh balen sing luwe oke jelas Al-Baqarah menyampaikan. Tolak balak. as tuntut faul balak. Lak kula Gus, ngopo kowe sodakoh. Lillahi taala. Efeknya apa? Rezekiku lancar, Efeknya apa? Tolak balak. Efeknya apa? Keluargaku sakinah. Jadi jangan mengkerdilkan sedekah hanya atas satu niatan tertentu tok. Oh. Kuwi keliru oh. takan ya. Masalah. Lah terus tak takokne iki sitok. Nyapa? Oh. Lah sedekahne iki dua Lah lek ora dhuwe belas apa sedekahne iku lho. gampang. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Dadi lak kowe ora duwe Jumatan ana kotak infak kowe guyu. Yo. <susuk> Ngono piye ya, pon meh. Nah. Kuwi bener cel, sing ngguyu to bae. Ngguyu. Lah tanggoku ngguyu terus kok gendeng. <suk> wil lho rungokne. <ni. laughs> <suk> yeah, iya yeah, iya yeah. iya, guyu guyu Oke okay, oke okay, oke okay. yes, oke. Ya sini main tambah edan kuwi ayo. Nggih, okay, pripun? Ayo Mbak Cita selawatan yuk. Mau selawatan? Mau. Oh. Ngers lagu napa? Lagu lawas napa lagu anyar? Anyar, durung dadi. <suk> eh sing genah lak njaluk lur. Cil, cil, kuwi lagumu sing anyar wingi kae lho. lagu selawatan ta kae? Terus mokmoe lagu kae lho. Joko Tingkir. Heeh, oh, Joko Tingkir, Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet. Joko Tingkir maraimu memet. Joko Tingkir main remi. Sing dipikir kok malah rabi. Jangkrik tenan wis tak pikir malah rapi. Kowe iki ya lucu lho. Mosok ya Ramadan ngomong remi iki lho. Aku dadi kelingan jamaahku ning Gunung Kidul. Kapolres telepon aku. Gus jenengan tindak mriki. Napa Pak Kapolres? Niki ana Pak Haji Remi nganggo duit ditangkap polisi. Tak parani. Pak. Pak jenengan judi. Nggih. Jenengan haji. Nggih. Kok judi? Nggih. Niki Ramadan lho. Nenggo sahur, Gus kurang ajar toh tak tahu nih, menang apa kalah? Alhamdulillah kalau menang Gus, kok sakit? Berkah Ramadan. Iki tenang orang. Tenang. Eh percaya malam pora si Rumi Hei, ini cerita ojo nganti ditiru Arul Liyane. Ojo melu-melu. Oke, oke. Ayo, ayo, ayo. Kita buli. Ledek munyuk, ledek munyuk. Ayo, ayo. Ledek munyuk. Ayo, ayo. Ya gue nyanyi gue mau. Tinggir, salah Joko Tingkir. Ada nih, ah, ya bapak. Coba. Minor, minor. Sayang, mau kemana kamu? Cantik, kemana? Barang-barangnya. Bareng-bareng nyanyi. Gue bilang dulu cahwe dong mata nih gitu. hei, aku yang durung. Ayo, 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 Ngapain lagi mas Tomli ya? Sana ngomong kentir nih. Joko tingkir ngombe dawet, Joti pikir maraimu mumet. Joko tingkir ngomong anak jamur, dihabibila bulan ramadan bulan kang suci salat Ala momo ala ya sina pipila ala ya sina pipila Nyi petik gorengan kopi gorengan kopi diseret sapi amet amet ibu situarjo sai i taline kotaang petil dicemi teni ampe lah ampe lah wong wong modele sepeda iki setiri cedhak dawa sadeli wong midali cawi wedok sak iki katok jendha ketok sadeli jaluk jaluk sing apik sing apik bener Iki iki ulane apa? Kaya ngene lho ta contone. kerit gorengan, kopi, cikar, gapit, seret macan. Uh. Amet-amet rawan sak iki. Bisa uh -uh. jeret di mapan. Eh. Oh, Anak -anak. Daripada tabak kendir kita akan kembali setelah satu ini. Setelah ini. <suman utuh> Saliwa so, salinda iman so, ada Allah iman ada Panter. Kami cinta tanah air Indonesia ni Muhammad sallallahu alaihi. Kula namung saged ndongake muga-muga Ramadan iki gawe dhuwit dadi wong kabeh. Amin. Rezekine lancar kabeh. Amin. Sesuk Ramadan rodonge kebak kabeh. Amin. Kayane omahmu biskuit palsu. Sing endi to, Pak? kaya aku nyemoro nggonmu kae. Monggo Tak buka kalenge biskuit isine rengginang. Halah. Ya <laughs> Emon yeah, tunggu bareng-bareng. Titerok okay. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma. Allahumma, Inna nas aluka, aluka. Ridho kawal jannah, ka Wanau ka Wa dubika, Wa Ming sakati wan nar, Wajirna, Wa Wa Minan nar, minan nar. Allahumma, ya mujir. Allahumma ya mujir, Ajirna minan nar, Ajirna minan nar. Allahumma ya mujir. Allahumma ya mujir. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar Allahumma ya mujir Ajirna minan nar Allahumma Innaka afuwwun karim Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma Innaka afuwwun karim Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu ya karim rabbana amanna bima anzalta wa rasul faktubna masyahidin walhamdulillahi rabbil alamin sampun jam setengah gangsal wancine sahur pengajian sampun rampung kurang sampun Mungkin mengke dilanjutke Mbak Cita sampai subuh nggih sampai sahur matur nuwun rawuhipun muga-muga sedoyo ayem tentrem aman amin. makmur sedoyong. Ye. amin nderek sugeng kondur kula warahmatullahi wabarakatuh